Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Daud, Dekan Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Kami Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh merupakan fakultas terbesar saat ini di Universitas Malikus Saleh dengan jumlah mahasiswa mencapai 7.000 lebih dan jumlah dosen melebihi 200 orang yang saat ini mengelola 13 program studi. Kita yakin dengan sumber daya yang ada dan dengan terus melakukan perbaikan tata kelola itu akan bisa mewujudkan peningkatan akreditasi untuk program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Malikus Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Fauzan selaku Ketua Jurusan Teknik Sipil Universitas Malikus Saleh. Sebagai salah satu penyelenggara program studi ke teknik sipilan di pesisir utara Aceh, maka program studi teknik sipil Universitas Malikus Saleh ingin menjadi salah satu prodi yang unggul di dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi keteknik sipilan yang dapat bersanding di kancah internasional dengan berbasiskan pada potensi lokal.
kita yakin dengan sumber daya yang ada dan dengan terus melakukan perbaikan tata kelola itu akan bisa mewujudkan peningkatan akreditasi untuk program studi di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Saleh. Teknik Sipil merupakan program studi tertua di Universitas Malikul Saleh yang saat ini sedang mengajukan akreditasi menuju akreditasi unggul. Kami sangat berharap dukungan semua pihak. Semoga proses akreditasi ini dapat berjalan lancar dan cita-cita program studi Teknik Sipil dengan sumber daya yang ada untuk mencapai akreditasi unggul dapat tercapai. Sebagai program studi nasional yang berdomisili di wilayah paling barat di Kota Lhokseumawe khususnya, maka Prodi Teknik Sipil Unimal tidak hanya didatangi oleh mahasiswa dari dalam wilayah Aceh saja atau Lhokseumawe saja, tapi juga dari berbagai mahasiswa dari Pulau Sumatera dan bahkan dari beberapa dari Pulau Jawa dan pulau-pulau lainnya di Indonesia. Jadi mahasiswa kita sangat beragam dan berasal dari berbagai macam daerah di Indonesia. Mahasiswa kita memiliki banyak prestasi baik di dalam bidang akademik maupun di dalam bidang-bidang lain termasuk pengembangan minat dan bakat di kegiatan-kegiatan dalam dan luar kampus. Bagi kami, proses administrasi di jurusan Teknik Sipil Universitas Malikul Saleh sangat memuaskan. Dari awal pendaftaran hingga pengurusan penelitian untuk skripsi, semua prosedur administrasi berjalan dengan lancar dan mudah. Selain itu, ruang administrasi juga sangat nyaman dan sejuk, serta baik tempatnya bersih, sejuk, dan dilengkapi dengan fasilitas yang memadai, sehingga memberikan kenyamanan terhadap kami sebagai mahasiswa yang ingin mengurus keperluan administrasi. Staf administrasi selalu memberikan pelayanan yang ramah dan profesional, memiliki respon yang sangat baik sehingga setiap kali kami mengalami masalah atau ada pertanyaan terkait birokrasi, mereka memberikan solusi yang cepat dan sigap membuat kami merasa nyaman dan lebih berfokus pada perkuliahan tanpa perlu khawatir akan administrasi yang berlarut-larut. Dari segi fasilitas, jurusan Teknik Sipil sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk mendukung proses belajar-mengajar. Kami juga sangat terbantu dengan fasilitas yang ada pada setiap ruang kelas, seperti proyektor dan perangkat audiovisual yang mendukung kelancaran presentasi dan diskusi.
Fasilitas di laboratorium juga lengkap dan modern, sehingga kami bisa melakukan praktikum dengan baik dan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang materi yang dipelajari. Kami juga sebagai mahasiswa diberi fasilitas untuk berkembang, sehingga kami dipermudah dan didukung ketika kami mengikuti perlombaan, tidak hanya bidang akademik, namun non-akademik juga seperti yang pernah saya lakukan dengan membawa nama jurusan teknik sipil ke kancah provinsi, bahkan ke nasional.